Sayang muka, mimpi gembira, Raja Najasyi yang pemura. Lila yang setia, cintanya fana, sang hujan mengundang nestapa. Cik Laila, boleh saya tanya sikit? Cincin tu awak dapat dari mana? Cincin ni saya tak beli. Kawan saya yang bagi. Said Majnun. Majnun. Majnun, kawan saya. Ya. Sayalah Majnun awak, Laila. Majnun. Laila. Majnun. Dah lama saya cari awak, Laila. Saya pun cari awak juga, Majnun. Hari-hari saya ingat kat awak. Saya tak sangka awak masih pakai lagi cincin ni, Laila. Dulu saya gemuk, kan? Tapi saya pakai cincin ni kat tangan sama juga. Cik, kereta rosak ke? Awak ni foreman ke? Oh tak, saya tengok awak macam ada sikit masalah. Itulah, tak tahu kereta saya ni masalah pula tiba-tiba. Saya macam kena awak lah. Awak Laila kan? Robert! Ingat tak? Ini bunga untuk awak. Robert! Anak angkatan. Ya. Ini bunga untuk awak. Robert! Awak okey? Okey. Tak sangka jumpa awak kat sini. Tadi saya jumpa Majnun. Ni cincin yang dia bagi saya. Oh. Awak masih pakai cincin tu? Mestilah saya pakai. Sebab cincin inilah yang menunjukkan kasih saya dengan Majnun. Macam ni lah. Awak nak ke mana saya hantar? Tinggalkan kereta awak ke sini. Nanti saya panggil foreman datang ambil kereta awak. Thank you, Robert. Sama-sama. Jom kita pergi. Thank you.
Hai, Majnun. Sini, seorang-seorang ni kena sakit angau ke? Tak ada apa-apalah. Ni bila pula kau masuk bilik aku ni tiba-tiba aja ada? Itulah kau. Termenung tak ingat dunia sampai aku masuk pun kau tak sedar. Ni. Balik kes ni kau minta. Okey, terima kasih. Awak nak ajak saya pergi mana ni, Robert? Saya nak ajak awak pergi makan dekat restoran ni. Dekat sini? Ada tempat lain ke? Kenapa? Awak ada masalah dengan restoran ni? Makanan sini sedap. Saya selalu datang sini makan. Ya ke sedap? Memang. Percayalah saya. Okey, jom. Makcik, tahu tak saya jumpa siapa? Saya jumpa Majnun. Tak tahu nak cakap macam mana, makcik. Seronok sangat dapat jumpa dia. Dah lama saya tak jumpa dia. Handsome sangat dia sekarang, makcik. Tak macam kecil-kecil dulu. Comot dia. Tapi perangai dia tetap sama lah macam dulu. Makcik, saya dengar tak boleh cakap. Makcik, kenapa ni? Makcik. Makcik bangun. Makcik kenapa ni? Makcik. Kawan cepat. Makcik. Sabarlah. Makcik, kawan dah tak ada. Makcik. Kawan, makcik, kawan. Makcik, marah. Makcik, jangan tinggal Laila, makcik. Kawan. Kenapa ni? Makcik, bangun. Makcik, Laila, tengok kat orang. Hello. Ya, Laila. Makcik Lashmi. Laila. Relax. Cakap pelan-pelan. Makcik Lashmi dah meninggal, Majnun. Apa? Awak datang sini cepat. Dia dekat mana sekarang, Laila? Dekat rumah saya. Saya akan datang sekarang. Laila, jangan sedih lagi ya. Kak Om pun nasi. Makan sikit tau. Dah makan. Majnun, cubalah nasihatkan Laila tu. Biar dia makan ya. Tengok dia sedih aja. Ya, Kak. Makan ya. Laila. Awak jangan sedih-sedih macam ni, Laila. Yang dah pergi itu tetap pergi.
kita yang masih ada ni kena teruskan hidup. Kami semua sayangkan awak. Awak kena kuatkan semangat. Awak jangan risau. Saya tak apa-apa. Makan ya. Cik Laila sibuk ke? Tak, sibuk sikit je kerja. Ah, kereta awak dah ada dekat parking lot. Okey, berapa nak kena bayar? Tak payah. Tak banyak pun, cuma tukar bateri aja. Terima kasih. Sama-sama. Bunga mana? Dulu awak selalu bagi saya bunga. Awak lagi ingat pasal tu? Okeylah, lain kali bila saya jumpa awak, saya bawakan ya. Okey, sebab awak tak bagi bunga kat saya nak denda awak. Awak kena cakap dengan saya macam awak kecil-kecil dulu. Ini bunga untuk awak. Okey dah, jom pergi makan. Saya belanja. Hari itu saya ajak awak makan ke sini. Tapi rupanya awak pemilik restoran ni. Malunya saya. Dahlah, tak apa. Jom. Laila, saya memang tak sangka restoran yang saya selalu datang sini makan akan memilih awak. Memang tak sangka awak boleh berjaya sampai tahap macam ini. Berapa banyak tak sangka, Robert. Tak ada, Robert. Sebenarnya rezeki. Kan, mungkin usaha saya berjaya sampai tahap macam ini. Tapi saya rasa kalau tak ada mak dan ayah angkat saya, mungkin saya tak berjaya sampai tahap ini. Story ni macam tu. Saya merasa bangga ada kawan macam awak. Terima kasih, Robert. Robert? Tina! Ni bukan kau suruh ni sangat mandi ma? Kenapa ni hai di sini? Aku cuma tak sangka ni cuma hai jang pian hua. Tidak, Tina, ni dengar aku jelaskan. 不会听你解释的，缇娜，缇娜，你别跑，听我解释，缇娜，听我解释吧。我来那之前根本是没什么的，我们是好朋友，从小就认识到大的，你别误会吧。 算了吧，你不要再跟我解释，你给我一千个理由，一百个理由，我也不会相信你。缇娜，嗯，tak. Saya rasa elok kita cepatkan aja perkahwinan budak dua itu. Mereka bukan muda lagi. Bagus sangatlah tu. Sally pun tak lama lagi nak balik ke Malaysia tau. Ha, itulah. Ha, kalau macam tu nanti, saya ingat nak buat majlis untuk budak-budak ni. Kat mana? Kat sini lah, kita buat kat sini lah. Kat sini. Ha. Kat rumah saya. Rumah sini lah. Ajak Sally datang sini sekali. Setelah. Ya. Majlis pun ada. Ya, mestilah. Boleh, boleh kan? Ha. Ayah dia sekali ya tak? Datuk datang tak katnya? Tak tahulah. Tengoklah kalau dia tak sibuk.
Bang. Hmm. Saya dah ada calon suami untuk Sally. Bila dia balik dari luar negara nanti, saya nak nikahkan dia. Lelaki mana pula yang awak nak jodohkan dengan anak kita ni? Handsome, bang. Saya dah kenal keluarga dia. Dari keluarga yang baik-baik. Berkenan saya dengan budak tu. Anak kita tu baru nak balik. Dia pun belum bekerja lagi. Awak dah sibuk-sibuk nak nikahkan dia. Dia setuju ke? Dah mesti dia setuju. Tengok gambar ni. Handsome tak? Kacak, segak, bergaya. Saya kenal pula ni. Abang kenal? Ya. Betul ke? Ini peguam saya. Syed Majnun kan? Betul? Elok sangatlah tu. Senanglah cerita. Aku nak jumpa Laila. Maaf, Cik Laila sibuk hari ini. Tak nak jumpa siapa. Aku tak peduli. Aku nak jumpa dengan dia sekarang juga. Tak boleh, Cik. Aku tengah sibuk. Cik. Winnie, kenapa bising-bising ni? Ada masalah ke? Ya. Yeah. Aku ada masalah. Aku ada masalah dengan kau. Sebab tu aku datang sini nak jumpa kau. Masalah dengan saya? Maafkan saya, Cik. Masuk pejabat saya dulu. Silakan duduk, Cik. Jangan nak buat baik dengan aku. Aku datang sini untuk bagi amaran kau jangan ganggu Robert lagi. Jangan kontak dengan dia lagi. Aku tak suka tau. Maafkan saya, Cik. Saya dengan Robert tu sebenarnya kawan je. Saya dah kenal dia lama, pada kecil lagi. Jangan risaulah, saya takkan ada perasaan apa-apa pun dengan dia. Kalau saya nak cintakan dia, kenapa tak dari dulu? Aku tak kisah. Aku tak nak peduli apa alasan yang kau bagi. Jangan ganggu Robert lagi. Tolonglah, tolong! Faham? Nangis. Tina datang serang awak ya? Taklah tu Robert. Kita jangan jumpa lagi lepas ni. Saya tak nak. Sebab saya awak gaduh betul dengan awak. Jangan merepeklah. Kita bukan bercinta. Kita kawan biasa. Dia yang salah faham. Sudahlah. Jangan nangis lagi. Saya minta maaf. Laila. Hehehe
tak bagi tahu dengan mama dan papa, boleh jemput kat airport. Alah, saja tak nak susahkan. Sally ambil cab, saja nak tengok-tengok KL. Tengok. Semua ada lagi. Ada, cuma rambut. Nak buat apa? Buat apa ni? Itu kan panjang kan? Mama. Ni. Berehat dulu, nanti mama siapkan makanan eh. Mama. Ada dua yang kurang. Apa? Abang dengan papa mana? Sunyi je. Mana lagi? Kerjalah. Nanti jumpalah malam nanti. Okey? Buat barang. Nak tanya Papa tentang rancangan perkahwinan Majnun dengan Sally itu macam mana, Pak? Oh, itu semua memang kau yang uruskan. Kenapa kau tanya? Tak ada apa, Pak. Saya... Yalah, saya suka tengok Majnun itu memang sesuai sangatlah dengan Sally. Tapi ada eloknya kalau kita percepatkan perkahwinan dia orang itu, Pak. Papa tahu. Tapi adik kau Sally itu baru saja balik luar negeri. Biarlah dulu. Saya ni bukan apa, Pak. Saya tengok dia orang tu memang sama padan, sama cantik. Orang muda, Pak. Kalau dibiarkan lama-lama nanti, tak macam-macam boleh jadi. Lagipun, perkara elok buat apa kita nak tanggung-tanggung, kan? Betul juga kata kau ni. Ya, nanti Papa bincang dengan Mama. Jadi ke Papa main golf dengan Datuk Natri besok? Bukan Papa tak nak main golf. Badan tak bersihat sangat. Hai, Umi. Beria-ria sangat ni siapa nak datang? Kamu jangan pergi mana-mana malam ni. Ada orang nak datang, tetamu. Khas. Buat siapa, dinner sikit. Umi? Tengoklah nanti. Adalah. Okey, saya tunggu. Saya naik dulu. Kita makan sekali.
macam mana Datuk boleh ada sini? Majnun, Datuk ni bakal bapa mertua Majnun dan saya, Ibu Sali. Mainlah kita duduk. Ya, ya. Baguslah ada perkenalan. Senanglah kita buat urusan kita. Bagus sangatlah ni. Jumpa Datuk. Ya, ya. Terima kasih. Laila? Ya. Saya harap... awak sudi terima saya sebagai teman hidup awak. Maafkan saya, Cik Zainal. Saya rasa saya belum bersedia lagi untuk kahwin. Lagipun saya selesa untuk anggap awak sebagai kawan saya. Saya minta maaf banyak. Apa awak masih tunggu Majnun awak tu? Itu masalah pribadi saya. Laila, takkan tak ada sedikit pun ruang perasaan cinta awak pada saya? Cik Zainal, boleh tak kalau kita jangan cakap pasal benda tu? Okey, okey, fine. Saya balik dulu. Kau tolak cinta aku, Laila. Kau ingat kau dapat hari ini maju? Janganlah harap. Tak lama lagi, Majnun akan jadi adik ipar. Dan lepas itu, kau sendiri akan datang cari aku. Kat mana? Awak sibuk tak? Temankan saya pergi rumah orang tua-tua. Nanti saya kena gawat dengan makcik-makcik kat sana. Okey? Thanks. Bye. Apalah.
Saya tunggu dia dekat restoran. Aunty akan pastikan perkahwinan kamu nanti grand sekali. Aunty memang nak buat besar-besaran. Aunty, saya cuma takut Aunty je yang biaya. Yelah, belum tahu lagi si Majnun tu suka tak kat saya, kan? Manalah tahu dia ada girlfriend lain. Eh, mana boleh tak suka? Kalau Aunty suka, dia pun mesti suka. Majnun tak ada buah hati. Sally lah buah hati dia. Ha. Sally, jangan risau apa-apa ya pasal perkahwinan tu sebab mama dengan Aunty June akan uruskan semua. Buat grand. Kan? Yes, sir. Coffee will do. Tak mau? Kenapa? Saya nak pergi washroom dulu. Okey. Nanti jumpa ya. Okey. Sana. Hai Juman. Oi, Robert. Hei, Laila. Awak apa kat sini? Tadi saya pergi pejabat awak. Awak tak ada kat sana. Layu ke? Sorry, saya tak perasan. It's okay. Ini bunga untuk awak. Ini bunga untuk saya. Thank you, Robert. So sweet. Dapat juga bunga. Hey, perempuan! Dah berapa kali aku pesan dengan kau, jangan berhubung dengan Robert lagi. Kau tak faham ke perempuan gatal? Tina. I can explain. Explain about what?你知道我和莱拉是普通朋友而已啊！真的是普通朋友吗？如果是普通朋友的话，就不需要送花。我已经向你解释很多次了，我们是从小认识到大。够了吧？够了！我不再听了。Tina， Fem mana yang tak cemburu tengok boyfriend dengan orang lain, kan? Awak yang tak faham dia tak? Tapi dia yang tak faham. Saya dan awak cuma kawan saja. Dia tu yang anggap yang bukan-bukan. Awak dah pujuk dia? Dah puas pernah pujuk. Tapi dia tu degil sangat. Ya ke dia degil? Kawan itu tak pujuk. Tante awak yang tak tahu nak pujuk sebenarnya. Eh. Bunga tu pun dah hancur. Ini bunga untuk awak. Ada lagi tu. Nanti Tina datang mengamuk, awak tahu. Tapi ni bunga saya lah.
Aci tau. Curi. Just for now. Hello, Lala. Malam ni kita keluar makan tak? Okeylah. Okey, bye. Majnun? Ni. Apa ni maghrib-maghrib terbenuh? Umi. Umi betul-betul sukakan Sally, kan? Suka? Kenapa? Saya dah buat keputusan, Umi. Saya nak berkahwin dengan Sally dan masa terdekat ni juga. Betul ke ni, Majnun? Ya. Seorang je. Kenalkan. Ini Sally. Hai. Hai. Bakal isteri saya. Kami akan berkahwin tak lama lagi. Sama makna mimpi kasih.